tadi saya sempat bertemu dengan penabrak. Itu kronologinya katanya beliau dari arah timur, itu akan mengarah ke Mojo. Itu faktornya kalau saya tanya tadi itu karena menghadap ke sinar matahari, kemudian banyak angin, jadi tidak mendengar dari suara sirine oleh beliau itu, akhirnya menabrak. Beliau baru sadar kalau palang pintu itu turun itu kayak antara jarak 1 meter. Sempat mengerim atau tidak untuk mengendarai? Tidak sempat mengerim. Jadi begitu tahu itu palang sudah posisi jajar, langsung ditabrak itu. Kondisi penabrak seperti apa? Kondisi penabrak terakhir tadi saya bertemu itu kondisinya cuma luka ringan saja. Tidak ada luka yang serius, alhamdulillah. Terus untuk palang pintu sendiri seperti apa? Untuk palang pintu yang jelas itu rusak. Nah, ini dalam waktu 1-2 hari akan segera kami perbaiki. Untuk yang perbaikannya itu dari seyogianya dari yang penabrak, karena memang kan itu bukan kesalahan dari kami, karena yang memang penabrak nanti yang akan membenahi dan berfungsi secara normal lagi. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.